Baik, ya, izin Bapak Ibu dosen, izin semuanya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Boy Daniel Valentino Samsir. Saya dari kelas TPTP 3B dan saya mahasiswa Pelautan Medan. Dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, pasti kita sering mendapati atau membuat sebuah kutipan. Dan pembuatan daftar pustaka, entah itu bentuknya makalah, entah itu bentuknya jurnal, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di kali ini saya akan menjelaskan nih tentang salah satu reference manager atau sebuah aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam pembuatan daftar pustaka dan berbau dengan referensi seperti kutipan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan Mendeley versi Reference Manager yang bisa kalian download di website resmi Mendeley. Jadi nggak usah takut bahwasannya aplikasi ini berbayar. Ditekankan bahwa aplikasi ini gratis dan bisa diakses oleh seluruh pengguna internet. Jadi yang perlu kita ketahui di sini terlebih dahulu adalah ketika kita masuk kita harus login, dan ketika kita tidak punya akun kita harus daftar dulu menggunakan akun Gmail. Nah, di sini saya sudah login dan ini adalah tampilan awal. Jadi tampilan awalnya sebenarnya ini kosong ya rekan-rekan, tapi karena saya telah menggunakan ini sebelumnya, jadi di sini ada berkas-berkas yang telah saya gunakan. Yang perlu rekan-rekan ketahui adalah bagian item add new. Add new ini adalah menambahkan file, baik itu buku ataupun jurnal ataupun makalah, dari perangkat PC kita. Jadi di sini kita bisa menginput file dari library kita, bisa dari library atau dari dalam perangkat kita. Jadi contohnya ini tinggal kita klik dan kita tinggal pilih file PDF kita. Tinggal kita klik open. Nah, jadi guna dari reference manager ini dalam pembuatan daftar pustaka itu kita lebih mudah dalam pembuatan daftar pustaka. Seperti kita ketahui, dalam pembuatan daftar pustaka itu kan banyak jenis atau model-modelnya, ada yang EPA, IEEE, dan lain sebagainya. Dan selain itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri baik dari urutan-urutannya maupun tingkatan-tingkatannya, harus sesuai alfabet dan titik komanya itu harus diperhatikan. Nah, dengan Mendeley ini kita bisa mudah pembuatan daftar pustaka. Contohnya, kita ingin membuat daftar pustaka dari salah satu jurnal pengaruh herbisida ini. Ketika kita sudah input filenya akan terlampir di sini, dan ada jurnal yang masih belum teridentifikasi oleh sistem, maka kita harus menginput secara manual apa-apa saja daftar-daftar yang dibutuhkan di sini. Di sini ini kalau saya edit ya, sama kita edit, terus kita harus pastikan ini jenis file apa yang kita input, apakah berupa jurnal artikel, apakah buku, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada film, ada di sini banyak ya jenis-jenisnya, ada bill, book pun ada, komputer program, magazine, report, statute. Kita pilih yang jurnal artikel karena kita menggunakan jurnal. Nah, setelah itu kita harus pastikan judulnya ini sesuai dengan ini, dan kalau bisa kita bikin judulnya itu jangan semuanya itu caps lock, huruf di awalnya, kata di awalnya saja yang caps lock. Seperti ini ada P caps lock, H caps lock, biar nanti ketika daftar pustaka itu rapi. Nah, ini telah sesuai. Selanjutnya nama penulisnya itu harus dari belakang koma baru nama depan. Seperti ini Damanik, Sindamanik, Fernando.
Nani Sriani jadi Sriani Komarani dan Sugiyatno tetap Sugiyatno. Nah, terus masuk ke data jurnal. Jurnal itu, jurnal yang kita gunakan tuh berasal dari jurnal apa? Di sini saya menggunakan jurnal Agrotech Tropika tahun 2014. Kita input 2014 halamannya 246 sampai 251. Kita input 246 sampai 251. Kita isi di bagian kolom-kolomnya ini. Terus abstraknya bisa kita isikan jika yang perlu, add URL kalau perlu, dan ISSN-nya itu kita input juga. Nah, setelah itu kita lakukan pengisian ini sesuai dengan jurnal-jurnal kita. Nah, kita lakukan hal ini di jurnal-jurnal kita yang mau kita gunakan sebagai referensi. Nah, di sini saya ada banyak ya, ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 jurnal. Nanti ketika kita telah mengedit semuanya, nanti ini kan year-nya ini akan langsung rapi, langsung terinput. Year-nya ini terisi, source-nya itu terisi, ad-nya itu terisi, judulnya itu juga rapi, penulisnya juga. Nah, setelah seluruh jurnal telah kita input, saatnya kita melakukan pengutipan dan pembuatan daftar pustaka. Yuk, langsung aja. Jadi rekan-rekan printer, kita akan mencoba membuat kutipan dari reference manager. Kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di sini saya telah menulis sebuah kutipan dari suatu jurnal. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah seperti di awal, kita menginput dulu informasi-informasi seputar dari suatu jurnal tersebut di reference manager, di reference manager Mendeley. Mulai dari itu judul, setelah judulnya itu kita bikin nama penulis atau penerbit, terus tahun jurnal itu dipublikasikan dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang diminta oleh, apa yang dibutuhkan oleh Mendeley. Nah, setelah itu kita masuk nih untuk pengutipan dan pembuatan daftar pustaka. Nah, caranya itu pertama kita tulis dulu kutipannya. Ini si kutipan. Herbisida adalah bahan yang digunakan untuk membasmi gulma yang bersaing dengan tanaman dari penyerap unsur hara dan sebagainya. Dan ketika kita ingin menggunakan, membuat kutipannya, maka kita harus klik di bagian reference dan kita tekan Mendeley Cite. Setelah kita tekan, akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah itu bisa kita langsung, ini untuk kutipan nggak ada titik ya. Di sini kita hapus titiknya, spasi, insert citation. Nah, maka kutipan tersebut akan langsung dibuat Damanik et al. Ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita klik, kita buat lagi, misalnya pemupukan yang berimbang adalah pemupukan yang menggunakan prinsip 7T. Misalnya kita mengutip dari jurnal kajian pembentukan fruit set. Nih, kajian pembentukan fruit set kelapa sawit misalnya. Dan kita ingin mengutip kutipan ini, maka kita tinggal seperti yang tadi, kita klik insert citation, maka dia akan langsung terbentuk. Oke. Terus bagaimana nih kalau kita ingin membuat daftar pustaka? Caranya itu masih mudah teman-teman. Kalau kita klik home, bentar ya, kita bikin dulu new page, insert. Enter blank page. Hmm.
blank page sini. Oke, kita klik dulu ini, kita bikin daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Jadi ini bisa bikin daftar pustaka. Caranya itu sangat mudah teman-teman. Pertama itu kita checklist semua. Ini kayak ini kita bikin ini rata. Kita checklist semua. Terus ini kita ciklis semua. Tinggal kita ciklis ya. Nanti dia format daftar pustakanya akan langsung dibuatkan. Ini udah nih. Terus tinggal kita titik tiga, terus insert bibliografi. Nah, ini dia rekan-rekan. Jadi insert bibliografi. Oke, ini dia. Jadi ini rekan-rekan. Citation setting. Ini kita bisa menggunakan si kita ubah citasi apa yang mau kita gunakan. Di sini ada IEE, ada Venture, ada banyak sih citasi stylenya. Terus ini kita menggunakan citasi alpha. Jadi dia rekan-rekan planters dalam pembuatan daftar pustaka ini dia langsung berurut, dan data-data yang telah kita isikan sebelumnya tadi akan langsung terformat secara berurutan sesuai dengan format yang kita pilih, misalnya APA atau IEEE, langsung secara otomatis terbuatkan. Jadi mungkin sekian dari apa yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu reference manager menggunakan Mendeley. Lebih kurang saya mohon maaf dan selamat. Dan jika rekan-rekan Peter masih memiliki pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam Peter.